di pinggir situ deh, kenapa? Nah ini ikan, ikan nilam teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Petualangan Seru ya teman-teman. Nah di petualangan malam hari ini kami mau pasang jaring ikan kecil karena kondisi tadi siang hujan ya teman-teman. Nah, ini kondisi sungai, kita mau pasang jaring kecil dulu teman-teman. Kita pasang di sini teman-teman. Mudah-mudahan bisa dapatkan ikan-ikan kecil. Ini spot biasa yang kami pasang untuk jaring ikan lais biasanya teman-teman. Nah, tapi ini kondisi airnya sudah mulai turun kayaknya. Biasanya di sini banyak ikan lele juga teman-teman. Oke. Itu. Botol itu aja. Oke, ini kita pasang jaring yang kedua ya teman-teman. Kita lanjut untuk pasang jaring yang berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, kita mau periksa jaring ikan. Dalam kah? Wah, ada yang kena teman-teman. Nah, ini dua ekor di sini. Ikan apa, bro? Oh, ini ada yang kena juga. Apa ini melilit, no? Apa itu? Tidak. Mana? Ini. Siapa ini ringginya, no? Anehnya. Terus kena nih ya. Di pinggir situ deh, kenapa? Nah ini ikan, ikan nilam teman-teman. Ikan nilam. Oh, ini teman-teman. Lumayan. Oh.
Ini ringginya Pak utuh nih yang kena. Kita bantu periksa ya teman-teman. Nanti kita kasih ke pemiliknya. Hitung berapa ekor kenanya. Nanti sampai pemiliknya harus seperti itu. Awas jatuh paling bawah tadi ada mana nih ini sini tadi ada juga nggak ada lagi ya empat ekor empat Oke, ini adalah jaring teman kita ya, yang kita periksa. Nah, tadi dapat 4 ekor atau 5 ekor. Kebetulan pulang kita kasih ke yang punya ya, teman-teman. 4 ekor ya. Oke, nah, ini hasilnya teman-teman. Oke, kita lanjut cari spot yang baru, masukkan semua jaringnya. Kita cari spot baru aja ya, karena di sini kayaknya sudah dipasang semua. Di bagian hulu sudah ada 3 jaring, 4 jaring sama yang di bagian hilir. Nah, lebih baik kita cari spot yang baru, teman-teman. Oke, sekarangnya kita jalan. Kita lanjut. Pondok di situ.